Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Alladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasuluhu yad'ukum lituminu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Aminu billahi, berimanlah kamu kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa'amtiku dan berimpaklah mimma dari perkara ja'alakum Allah jadikan kamu mustakhlafi nanti menguasai diri padanya. Waladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman minkum diantara kamu. Wa'amfaku dan berimpak lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang besar. Wa ma lakum la tu'minuna billah, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah wa rasul, sedangkan rasul yad'ukum menyeru kamu itu minum birofikum, agar kamu beriman pada Tuhan kamu. Waqada alami taqohu, dan dia telah mengambil perjanjian kuat dengan kamu. Guru mu'minin, apabila kamu ayat 7, ayat 8. Dari ayat 4 ya, itu dari awal sampai ayat 5 itu keterangan dasar. Kemudian ayat 7-8 nya berupa peringatan. Seperti ayat di atas itu menjelaskan Allah menciptakan langit bumi pada 6 masa, kemudian menunjuk ke aras. Dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat kepada apa yang kamu amalkan. Ini dasar-dasar dari awal ya. Menciptakan langit bumi, dialah sebagai raja. Langit dan bumi, dia yang mematikan, dia yang menghidupkan, dia yang menurunkan air dan seterusnya. Nah, setelah itu perintah, berimanlah kamu kepada Allah yang kata-katanya diterangkan tadi. Adakah selain Allah yang bisa melakukan semua itu? Menciptakan langit dan bumi dan setiap hari, tidak ada.
karena itu tidak ada alasan untuk tidak beriman. Kalau tidak beriman kepada Allah, mau beriman kepada siapa? Karena beriman kepada yang lain salah. Beriman kepada selain Allah itu adalah kekufuran, bukan keimanan. Nah, itulah. Jadi kiranya bagi setiap orang tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Tapi kenapa banyak yang tidak beriman? Nah, itu yang jadinya muncul pertanyaan. Ternyata banyak orang-orang yang tidak mau beriman, tapi banyak pula yang beriman. Aminu billahi wa rasuli. Sebab iman kepada Allah, jika tidak beriman kepada Rasul itu tahayul. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul ya tahayul, tahu dari mana? Karena yang memberitahukannya adalah Rasulullah, gitu. Jadi kalau beriman kepada Rasul tapi hebat kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul itu bohong. Ada ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu kelompok yang tidak mempercayai sunnah Quran saja, yang yakin kalau sunnah itu sifatnya dominya. Itu alasannya. Pertanyaannya, bagaimana ia bisa mengamalkan Quran, isi Quran, jika tidak memakai sunnah? Sudah tua lagi saya ketemu dengan orangnya. Jumat, saya kebetulan tugas waktu Jumat. Jumat biasa sholat. Waktu saya tanya, Anda itu rukuk sujud seperti kami dari mana? Kalau Quran saja, kan tidak ada dalam Quran menerangkan cara sujud, cara rukuk duduk di antara dua sujud, bacaannya itu kan dalam sunnah. Oh, kok ingkar sunnah tapi sholat tidak tutup? Ditahu dari mana? Nah, gitu. Lagi lainnya bari jeli. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul mengatakan, siapa yang beriman kepadaku, itulah bukti beriman kepada Allah. Mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasul, itu kebohongan. Tahu dari mana? Saya pernah menyampaikan, akal adalah hidayah. Dengan akal itu orang akan sampai pada kesimpulan ada yang maha kuasa, ada yang menciptakan langit bumi. Pertanyaannya siapa? Nah itu tanpa wahyu tidak bisa untuk menentukan siapa. Nah, itu. Maka diutuslah Rasul untuk menyampaikan yang menciptakan semua itu Allah. Allah. Yang kedua, justru dengan adanya Rasul menyampaikan keterangan dari Allah, orang itu beriman, bukan sekedar percaya, tapi iman. Itu kan ada nilai lain ya. Jadi kita sekarang digiring agar semuanya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Sekarang digiringnya di sana. Pokoknya maknanya masing-masing itu benar. Iya benar menurut temanunya masing-masing. Tapi kebenaran hakikinya yang. Nah sekarang agama lain itu syirkun. Islam tauhid dan bertentangan antara tauhid dan syirik. Bisa benar dua-duanya? Mustahil kan? Saya sering menyampaikan yang bertentangan mustahil benar dua-duanya, tapi benar satu atau salah dua-duanya. Itu kalau bertentangan, kalau berbeda bisa jadi benar dua-duanya.
kalau berbeda. Yang bertentangan pasti berbeda, tapi yang berbeda belum tentu bertentangan. Atau berhasil. Ini kan yang ini inti bertentangannya akidah, tauhid dan syirik. Sebab kalau bukan agama dari Allah, agama abdi, pasti itu syirik muslim. Dan menganggap ada Tuhan selain Allah, pasti itu musyrik. Tauhid dan musyrik mustahil benar dua-duanya. Satu, nah sekarang kan dibiarkan mesti begitu. Jadi yang benar itu adalah yang akul. Ini akul jeng batul, lain akul jeng alok. Nah gitu. Sekarang diseret ke sana, nanti lahirlah Islam Nusantara. Jadi yang hebat itu, yang baik itu adalah katanya yang moderat. Tinggungan itulah. Dan gitu. Maka dengan demikian, ini yang seringkali ya dilupakan. Firaun bisa bertahan lama karena masyarakatnya dipukul, dibiarkan dalam tahayyul, dalam musyrik. Ketika orangnya itu menerima ajaran Allah, nah mulai kritis itu. Karena bisa melihat mana salah, mana benar. Tanpa ada agama dari Allah, semuanya benar, begitu. Kajian salah itu benar, dan itu korupsi juga jadi benar, gitu kan. Nah inilah yang diperlukan dia. Karena itu, ini data-data, silakan. Kalau ada Tuhan lain, data seperti ini. Kalau sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, di situ tersirat tidak ada cara ibadah yang benar kecuali dari Allah. Begitu. Kalau sudah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dengan data-data ini, maka di situ tersirat tidak ada cara ibadah yang benar kecuali dari Allah. Jadi yang bertentangan dengan tauhid itu syirik, ibadah pun yang bertentangan dengan cara yang ditetapkan oleh Allah itu adalah kebatilan. Wa ma siwa Allah fahuwa batil. Maka selain Allah itu adalah kebatilan. Ya Allah fahuwa haq wa anna ma yaduna min dunihi batil. Di surat Luqman terakhir. Sedangkan hak dan batil tidak bisa disatukan karena bertentangan, dan Allah telah melarang walakal bisulhaqqa bilbatili wataqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu mencampur adukan hak dan batil dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Jadi aminu billah, berimanlah kepada Allah dan dengan segala sifatnya, jangan sepotong-sepotong. Wa rasulihi dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul Allah itu banyak, dan yang terakhir yang beliau ini ditetapkan sebagai rasul untuk semua manusia. Kalau sebelumnya satu kaum, dan itu banyak nabi yang sejaman. Kemudian ditetapkanlah Rasulullah untuk semua manusia. Beliau menyatakan kalau nabi-nabi lain diutus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk manusia seluruh. Setelah Quran turun, maka keberlakuan syariat Injil Taurat sudah selesai. Karena Quran diturunkan untuk semua orang sampai akhir zaman. Itu. Itulah iman kepada Allah dan kepada Rasul, risalahnya. Risalah kerasulannya.
bukan jibiliyah kemanusiaannya. Wa afiku mimma jalakum mustakhlafina, dan berimpaklah dari apa yang Allah jadikan kamu menguasai. Nah, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai bumi ini. Dan negara ini jadi catatan, bumi ini milik Allah, saudaranya milik Allah. Kemudian manusia diberi kepercayaan untuk menurus, dan Allah akan minta tanggung jawab, bukan untuk merusak, tapi Allah beri kepercayaan untuk mengurus, memanfaatkan iradah. Manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan, bukan sekedar menggunakan. Ibu itu memanfaatkan pakaian, bukan sekedar menggunakan pakaian, tapi memanfaatkan. Misalnya sekedar pakai, tapi nggak manfaatkan. Atas itu, kalau yang manfaatkan atau yang tinggal kawet mah, saya nunggali gue ini mungkin nanti baju nanti, saya rusak bola kalau kena tinggalin, sekolah lupa bisa, nunggak tinggalin buja, dada, itu bukan memanfaatkan, tapi sekadar memakai. Rumah, tanah, dan semuanya silakan manfaatkan. Jadi manusia di bumi sebagai khalifah, bilal, pengurus, pengelola, dan pemanfaat. Nah itu amal dari manfaat. Sok dari maninya. Dari manfaat itu mayusta'anubihi bil usuli ilal khairat. Segala perkara yang menjadi jembatan, menjadi penolong sampai kepada kebaikan. Jadi itu manfaat. Pakaian ini ada tidak kebaikannya? Makan itu ada kebaikannya? Nah, kebaikan yang mana? Kebaikan di dunia, bukan kebaikan duniawi yang dimaksud. Jadi manfaat ada dua macam. Ada manfaat duniawiyah, ada manfaat diniyah yang bersifat agama. Manfaat duniawiyahnya sudah ini diterima, larangan tina angin, tina cahaya barang poe, ketinggalin halus. Tapi belum tentu ada manfaat diniyah. Jadi banyak yang bajunya harganya mahal, tapi hanya manfaat duniawiyah, tidak ada manfaat diniyah. Nah, karena itulah Allah mengatur, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaian dalam salat itu. Ada sahabat dulu kalau pakai pakaiannya itu kan salamah, ada banyak yang miskin, tarikan karena puluh dari kapur gitu. Salamah, karena itu Rasul mengatur kalau salat berjamaah, perempuan tonggol cangkat tina sujud, laki-laki dulu sebab menawar lewitirai cangkat tina sujud ribu. Kemudian Rasul menganjurkan yang punya dua lembar pakailah dua lembar pakaian, karena lebih sulit daripada makanan. Kalau pakaian itu kan pabrik tenun tidak paling baik dengan cara tradisional, sementara kebutuhan banyak. Karena itu orang-orang miskin biasanya pakai bajunya di atas mata kaki, pertengahan betis, kadang-kadang ada yang sampai lutut. Tapi sholat itu segitu deh. Ya, punya baju cuma satu atau dua paling. Ada ulipak yang ditegur, karena kadang-kadang datangnya jadi cukup nih.
suatu malam tidak mau menerima tamu. Kami oleh khalifah, kenapa? Anda itu pelayan masyarakat, pelayani mereka. Jawabnya, pagi-pagi saya harus nyuci dulu, karena baju saya cuma dua. Saya nyuci, waiter nyuci dipakai, gitu. Kenapa tidak punya pembantu tukang nyuci, pembantu bawa ke rumah ya? Itu gubernur. Jujur dari uripu. Kenapa malam tidak melayani, kan malam itu waktunya saya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya atur waktunya gitu. Ya selamat, karena tidak ada kesalahan. Jadi pemanfaat, bukan sekadar pemain. Pakai pakaian kalau ada silakan, hari Jumat pakailah yang bagus. Perempuan silakan, mau kena 6 tahun diganti-ganti. Dari baju, peranti tahunan seberapa puluh. Itu disusul-susul. Cinta tuh. Dalam tampil cantik di hadapan apa? Tampil cantik di hadapan suami. Gitu. Cuma tampil cantik yang mereka orang nama. Iya. Saya laki ke bagian mau ke sana. Itu ya catatannya. Jadi sebagai khalifah nanti diminta tanggung jawab. Di hari akhir nanti ditanya, bukankah kamu sudah diberi kehormatan? Bukankah kamu sudah aku jodohkan? Bukankah kamu sudah kami beri kewenangan menguasai harta? Jumlahnya beda-beda, terserah. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu nanti ya ditanya. Ada yang semuanya mengakui, ada yang menyatakan, aku gunakan di jalan royal. Lalu Allah jawab, kadab tak bohong kamu. Lalu diseretlah wajahnya, dilemparkan ke neraka. Itu adanya air hangat itu dari mana? Ya mana? Bayangkan lah penyelidikan baru cair hangat. Pernah lah cair. Di Ciwide berapa tempat? Berapa biayanya? Kan tidak. Mengambil air hangat kemudian di kota-kota. Lalu diambil uang. Lalu di situ ada tempat pelacuran kemaksiatan. Karena itu jangan berharap berhenti dari bencana. Maka terus berjalan, karena memang sengaja diundang oleh manusia. Dan Allah, ini kan ini makanya dijelaskan dulu ini. Kekuasaan Allah, karunia Allah diberikan. Cahaya matahari dari siapa bisa itu? Kan manusia butuh cahaya matahari. Kermoyan parina wadul, bayangkan. Kermoyan parini urayan. Kermoyan mari ngeruk duit raya. Itu cahaya matahari itu siapa? Itu makanya manusia disebut lakanun. Jika tidak beriman, semua manusia itu tidak tahu berterima kasih. Tidak ada jalan lain kecuali beriman. Karena Allah tidak perlu balasan apa sih dari manusia. Membalas dengan uang. Jika tanya lorok-lorok hidup, tidak tahu sekali diberi tumpang hiji. Yang bergambar, itu saya tahu sekali, ya. Dari dahar saya boleh dua kali. Bayangin saya tahu. Untung, dengan lepak, ya. Kepala. Ayo, saya tahu sekali, bayangin. Dari dahar sampai dua kali. Kepalaparan, untung, ya. Jadi, omongan, ya. Nyiru-lalu kalian dari bere. Tahayun baru. Tidak, dengan apa? Kita berterima kasih kepada Allah dari segala yang Allah sediakan. Jika tidak beriman, innal insana li rabbihi lakanun. Betapa manusia tidak tahu berterima kasih.
nanti Allah akan beri peringatan dengan dicabut kekuatan fisiknya. Banyak itu kan segala ayat, tapi Allah terus disampun. Makanan banyak, tapi fisik Allah terus siap menerima. Dibatasi oleh tahu di kuru, tempe di kuru, kayaan, terus itu lah. Padahal kekayaan banyak. Ya, usaha itu dan lama. Nah, ketika tidak berterima kasih, kalau berkasih sakit banyak nara itu mah. Itu ketentuan Allah. Jadi ada yang makannya nasi putih, air putih, tahu di kuru, tempe di kuru, kan banyak. Hartanya banyak, tapi oleh Allah wayah nanti ya, wayah nanti dia bisa nanam gitu. Nah, karena itu berimanlah kepada Allah. Biarlah itu manusia dunia, Allah yang menentukan. Tetapi ketika kembali kepada Allah, membawa apa? Nah, tanah apa ditinggalkan? Harta ditinggalkan? Yang kita kumpulkan, tumpuk-tumpuk, duit impakta. Siun di kerana pemajikan ya ayo mahal tehnya kerana pemajikan dari mana enak menanam ya mencapai enak pemajikan menang waris kami di kebatu pandai teh sebelum nyeri hati ya menanam ya dulu teh pemajikan main pak kenapa impak dapat kebaikan saya dapat tidak ini cuma mengalir, ini aku enggak, karena saya tidak siap warahnya. Kalau anak saya berimpak, saya dapat kebaikannya. Tidak dikurangi para anak saya, karena saya punya wadah. Karena saya biasa impak dan memberi contoh. Tapi kalau saya tidak mau berimpak, saya meninggal, diwarisi oleh keluarga, lalu mereka berimpak, dapat kebaikan, saya mencapainya juga bagian. Akhirnya tinggal tanggung jawab saya. Nah itulah Pak, kalau mau berimpak, impaklah. Kemudian dia pemajikan, Pak, impaklah. Kembali ke satu jurma yang tidak dari, Pak. Pak, jauh ke disini, dia adalah mak ayah. Dia adalah wajah model kia, disini ada pantas bisa. Nanti disesuaikan lagi pula. Tapi istri Nabi mengatakan, cantik mana istri solihah dengan bidadari? Maksudnya cemburu. Dan bagus cemburu nanti ada mereka melati di rumah Nabi. Orang kan cemburu itu, wah macam apa? Bagus kan, cantik mana istri solihah dengan bidadari? Maksudnya hayu-hayu bidadari sebut hari api di kemana pun. Itu nanti Nabi paham bedanya. Anak minum aja nanti bila yang memandikan kurang Nabi menjawab ya cantik istri solihah gitu daripada bidadari jadi gak ada masalah tampilkan menjadi istri solihah jadi suami yang soleh gitu aja kalau pertemuan ya itulah jadi sekali lagi berimanlah tapi imannya ini iman yang hakiki jangan sekedar iman ikut saja enggak begitu. Dari mana saya ambil kesimpulan ini kan sebelumnya ayat menjelaskan Allah menciptakan Allah yang menghidupkan Allah mematikan Allah yang mengetahui apa yang masuk ke bumi yang muncul segala macam. Nah dari situ pasti namanya yang sering saya sampaikan melihat langit melihat bumi ya ada yang Maha Pencipta. Lalu siapa? Tidak akan tahu. Turun Al-Quran Maha Pencipta adalah Allah. Nah itu imannya tasdi. Iya benar. Nah itu kuat kalau imannya tasdi. Wa Rasuli dan Rasulnya. Sedangkan Quran yang disampaikan oleh Rasul menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, prosesnya. Apa ada manusia 1500 tahun yang lalu ilmu seperti ini? Jangankan sekarang saja, ada tidak manusia yang mampu memproses dari tanah sampai menjadi spermatozoa? Jadi terangkan dalam Quran, karena itu ini bukti kebenaran Rasulullah.
bukan buatan dia. Siapa yang mampu pada saat itu? Sekarang juga untuk membuat satu surat saya tidak ada. Waktu di suratin di misri sampai sekarang tidak ada, sampai hari kiamat tidak. Kenapa? Sebab harus menjelaskan tuntunan dunia akhirat, sementara ilmu manusianya dunia saja. Zalika mablaghukum min al-ilm. Karena itu kita tambah meningkat kualitas iman setelah membaca ayat ini. Tambah kualitas iman kepada Rasulullah, tambah kuat pegangan kita. Siapapun yang ngomong, yang disebut baik agama begini dan begitu, jika berbeda dengan dari Allah yang disampaikan oleh Rasul, itu bukan hak, itu adalah kebatilan. Kemudian infak, ini Allah buka jalannya, infak dari nafkah. Nafkah itu mengosongkan, mengosongkan jiwa dari iman, disebut nifak. Orangnya munafik. Mengosongkan uang tina saku disebut infak. Orangnya disebut munfik. Jadi dari kata dasar yang sama. Dan mungkinnya kasadayanan para duit membatas nabang mas. Kasadayanan para munafik ini. Kan deh. Munfikin. Saya kata apa bisik para munafikin. Kalau munafikin mah mengosongkan iman dari hati. Kalau munfikin mengosongkan saku. Itu mah istilah saja lain nanti nang kabe, bukan. Tapi nah ini. Nah itu. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul yang paling dulu menyertai aku dari istri-istriku ini, yang paling panjang tangannya, yang masing-masing mengukur tangan, yang paling panjang ya saudah dan paling tinggi. Bagaimana kata Rasul lain itu gini, nah itu Rasul manusia kamu jadi tinggi dan luar biasa menurut lain itu berbukti. Bulan Bapak ini mata tenina. Dari gue disebut pelaku tenina berikutnya. Yang kayak gitu buktinya. Yang dimaksud panjang tangan itu siapa yang paling banyak infaknya. Karena begitu. Nah itu gambarannya. Panjang tangan. Kalau panjang tangan bahasa Indonesia mah dari sana. Kaya itu. Dari istilah sama tiga kaya itu. Surga makanya kalau banyak tangan bahasa Indonesia nanti itu tadi akan neraka ya pencuri ya. Jadi imannya pasti ya, ya pelajarilah tafakurlah, karena itu didorong. Ini sekedar apa namanya pemahaman saja. Yang dimaksud tasdik itu maknanya adalah tafakur. Tafakur tadabur, lahirlah iman itu kuat karena pasti ya. Jadi yang ibu makan, ibu lihat itu di situ ada tanda kekuasaan Allah. Dina diri urang panaya sadayana mastaka tesagrek itu lah terjauh, tapi masing-masing ada ciri khas. Siapa yang menciptakan ya, masih A, ya masih B, ada kajian ngari ngebuan di rumah ini anak saya, ini tetangga. Padahal besarnya kepala tidak jauh. Membobel nomor 5, nomor 3, nomor 6, ringgede nomor 8, nomor 8, dan kasut gede hulu. Tapi ada ciri khas itu pasti di wajah. Siapa yang pasti? Makanya ahli karikatur tahu di mana ciri khasnya. Pelajari. Suara. Tidak ada yang sama, ribuan orang, jutaan orang. Dekatnya ini kita tinggal ibu dafa mencari jurang pun jatuh berakai pas gitu ibu. Padahal anaknya tidak terlihat bercampur dengan orang lain. Suara begitu banyak, tapi ibu tahu ini. Nabi keayunan Ipan, lagu iman
nyanyi Tesiano, Tesiano padahal sudah ribuan orang. Nah, sekarang masing-masing ada ciri khas siapa yang kuasa menciptakan ini? Ya, ada. Nah, inilah kalau tidak beriman, ini sesuatu pembangkangan yang besar. Dan jika beriman kepada Allah, kepada Rasul dan berinfak, lalu di akhirat kalau sediakan ajr yang kabir, di dunia Allah buka satu barokah, dua pintu doa tidak ditutup, tiga amal baik dicatat sebagai amal soleh, dan yang keempat ketika mati ruhnya diterima dengan baik, disambut dengan baik oleh ahlu sama di langit itu. Jika tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak mau melaksanakan infak, maka barokah ditutup, cabut. Dua, doa tidak dijawab. Dan di kita nggak dua sampai tiga kali orang. Tiga, amal baik tidak jadi amal soleh. Yang keempat, ketika mati ruhnya tidak disambut dengan sambutan yang baik. Nah, itulah. Dengan ini mudah-mudahan tambah kuat, karena saya khawatir sekarang terus rekayasa. Insya Allah saya akan mengadakan daurah untuk kuali-kuali masjid, tapi dibatasi dulu ya. Bagaimana bersikap intiwa, tidak bisa sekarang ini. Ya, saya cek dulu untuk Kabupaten Bandung sudah muncul ada berapa gerakan bawah tanah. Rasiannya sudah muncul, ada Bahai, ada Aki, ada LDI, ada apa lagi? KW9 silanya. Sekarang sudah muncul. Kemudian ada juga yang mencampur adukan tauhid dengan syirik, upacara adat didorong kembali, tapi dalam upacaranya maca jambian tadi memimpinnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, turi kan mengagudut, gitu. Nah, ini sudah terjadi pencampur adukan. Ini juga didorong kembali untuk muncul ke permukaan. Karena itu kembalilah pegang Quran Sunnah. Ada dalam Quran Sunnah, ya itulah yang agama Allah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, itu bukan agama Allah. Itu saja.